Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah. Pak Haji selaku ketua info, orang tua kita Pak Afad dan para asatizah yang lain, Ustaz Said, Pak Joko dan semua jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah ini hari yang paling mulia, kita puasa Arafah, Yaumu Arafah. Hari yang paling mulia, kita insya Allah melakukan beragam ibadah, ada yang puasa, ada yang berinfak, ada yang sedekah dan lain-lain. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita akan bicara tentang menjauhi diri kita dari sifat hasad dan bagaimana caranya agar orang lain juga enggak hasad sama kita. Karena orang tuh kalau udah hasad tuh luar biasa tuh. Anaknya Nabi Adam, si Qabil, tega membunuh adiknya. Nabi Yusuf dibuang ke sumur sama abang-abangnya. Iya enggak tuh? Oleh kakak-kakaknya. Bahkan hari ini beragam berita, iya enggak tuh? Mohon maaf ya, ada suami tega membunuh istrinya tuh. Atau sebaliknya. Tawa kawan, teman yang dulu akrab gitu ya. Menjadi berbuat jahat gitu tuh. Dan diantara penyebabnya adalah sifat hasad. Ada satu mental namanya crab mentality, mentalitas kepitingnya. Begini katanya, ada beberapa ekor kepiting ditaruh dalam ember. Ada ember gitu, ada wadah. Ada 5, 6, 7, 8, 9 ekor kepiting dalam ember. Biasanya kepiting yang paling atas tuh pengen kabur. Ya enggak? Dia berusaha untuk ngapain? Merayap gitu, ngerambat-rambat, ingin keluar dari ember. Dan biasanya kepiting yang di bawahnya ngejapit yang di atas tuh. Ya enggak? Narik dia tuh. Ya kan? Supaya dia enggak bisa keluar. Dia pengen lari, pengen keluar, yang bawah ngapain tuh? Narik lagi ke bawah gitu tuh. Itu namanya mentalitas kepiting ya. Ya ada sekumpulan kepiting diletakkan di ember dan salah satu dari mereka ingin keluar dari wadah tersebut, maka kepiting lainnya akan menarik si kepiting tersebut. Dalam istilah psikologi disebut dengan istilah crab mentality atau mentalitas kepiting. Ini adalah hiasan perilaku egois dan iri, hasad, dengki terhadap kesuksesan orang lain. Ini hal yang gak sehat nih. Kalau aku gak bisa, yang lain juga sama, gak usah. Saya gak dapat, yang lain gak dapat juga. Istilah orang sekarang, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain, susah. Kalau ada orang yang sukses, ini orang dia nyogok, dia kan pakai ilmu hitam, gitu tuh. Pokoknya kan anaknya bu, dia juara satu di sekolah itu, ya anaknya nyontek, enggak bu gak nyontek, ya pasti dinyogok guru, gitu tuh. Dia gak senang gitu dengan keberhasilan orang lain. Kan kita harusnya ada teman yang berhasil gembira. Ya gak tuh, bahagia. Tapi ada gak orang yang tidak senang dengan keberhasilan orang lain? Namanya hasad ya, hasad. Ada nasihat orang tua kita zaman dulu di tanah air. Majulah tanpa menyingkirkan orang lain. Naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Berbahagialah tanpa menyakiti orang lain. Jadilah baik tanpa menjelek-jelekan orang lain. Jadi benar tanpa suka menyalah-nyalahkan orang lain. Gitu. Boleh maju, tapi jangan nyingkirin orang dong. Ya enggak? Boleh dia naik, tapi jangan jatuhin orang lain. Boleh bahagia, tapi jangan nyakitin orang lain. Ibu, bapak mau baik silahkan, tapi jangan jelek-jelekin orang. Kan kadang persaingan begitu ya. Persaingan tuh, ya kan. Barang saya yang paling bagus nih bu, handphone. Kalau dia yang dia dagang mah jelek bu. Kalau saya ini ori, ya kan? Barang dia diangkat-angkat, barang orang dia apain? Ya gitu tuh, ya kan. Silakan maju, jangan jatuhin orang. Silakan naik tanpa menjatuhkan dan sebagainya. Silakan bahagia tanpa nyakitin
orang lain gitu. Saya nggak tahu di Amerika ya, di Indonesia ada anak-anak main layang-layangan ya, layangan. Kadang ada layangan putus tuh, anak-anak ngejar nggak tuh? Ngejar, ngejar layangan putus tuh. Kita semua punya pengalaman dulu ya, ngejar layangan pakai kayu gitu kan. Kita lari-larian ngejar layangan putus tuh, ya kan? Kita ngejar layangan putus gitu kan. Lari deh tuh, ada yang bawa kayu, ada yang bawa segala macam, mau disengger. Salah seorang, tiba-tiba ada anak kecil keluar dari gang, langsung dia dapet. Kita ngejar capek-capek, dia yang dapet, kesel gak kita? Diapain tuh layangan? Ah, pengalaman ibu kayaknya nih. Kita robek-robek tuh layangan, ya gak? Kita geprak, ya gak tuh? Ya gak? If I cannot have it, neither can you. Kalau saya gak bisa, kamu juga gak usah. Gitu tuh. Itu orang ada yang begitu tuh. Pokoknya kalau satu gak berhasil semuanya. Ya kan? Satu gak dapat semua. Enggak, bukan dia. Enggak, pokoknya gitu. Ya enggak? Jadi, begitu ada yang dapat layangan, yang lain ngapain nih? Digeprak tuh kadang-kadang tuh. Yang dapat nangis gak tuh? Nangis, ya kan? Nah ini, dalam Islam, sikap ini namanya sikap hasad, iri, dengki. Alias susah melihat orang lain senang, dan senang melihat orang lain. Kalimat ini bersumber dari Al-Quran. Surat Al-Ali Imran 120. Kelihatan gak bu ayatnya? Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Saya belum ini kayaknya kalau layar di sore dikit, miring kemari, orangnya kelihatan gitu kan? Iya gak? Nah, yang ini kelihatan nih sebelah sini nih. Nah jadi agak dimundur dikit, dimiringin gitu, iya gak tuh? Ini usul-usul. Kelihatan juga ntar. Nah, oh iya benar, iya kalingan layar Bapak. Maaf ya Pak, maaf. Gak apa, dimundur dikit, dimiringin. Ah, tinggal miringin doang, miringin dikit. Nah gitu dah, oke. Majuin ya itunya, fokusnya. Nah, alhamdulillah. Sebab kesini nanti gini-gini dia gini-gini gitu. Ntar pulang aja lehernya bengkok. Jadi Allah berfirman, in tamsaskum hasanatun tasu'uhum. Kalau kamu mendapatkan kebaikan, mereka sedih. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Wa in tusibkum sayyiatun, giliran engkau mendapatkan musibah bencana, yafrahu biha, mereka girang. Ingat, kita sukses, dia sedih. Kita merana, musibah, dia gembira. Bu, dia gagal, bu, bisnisnya. Alhamdulillah, saya mundur dari depan. Gitu tuh, ingat. Saya girang dengar dia gagal, gitu tuh. Bu, si Fulan berhasil, bu. Alah, emang dia ini sih, emang gitu dah. Dia kan pakai magic, segala macam dah. Pokoknya kalau orang sukses, dia gak suka. Orang susah dia bahagia, ya kan? Alias apa namanya? S apa namanya? Susah melihat orang senang, senang orang SMS ya. SMS susah melihat orang lain senang, senang orang lain susah gitu. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kerap kita jumpai, betul nggak nih? Kenapa sih dia gitu banget sama saya? Itu hasad. Kadang masalahnya cuma hasad doang gitu. Kadang kita bertanya, apa sih salah saya? Ya kan saya gak salah, Pak Ustaz. Nah itu tuh, maka bahaya banget sifat hasad. Tidak jarang crab mentality ini, mentalitas kepiting ini muncul dalam wujud tindakan suka mengkritik tanpa memberikan solusi. Alias menghambat orang lain untuk sukses. Kan gak bagus acara begini nih. Yang bagus gimana, Bu? Ya gak tahu lah, pokoknya gak bagus aja. Ya kan? Pokoknya ini gak bagus nih Pak. Yang bagus gimana Pak? Ya pokoknya saya gak tahu, pokoknya ini gak bagus aja. Kalau begitu Pak, gak bagus juga. Gini Pak, gak bagus. Yang bagus gimana Pak? Gak tahu lah, pokoknya gak bagus aja semuanya. Gitu tuh. Dia senang mengkritik-kritik-kritik tanpa memberikan solusi gitu. Ya kan? Maka dari mana kita tahu orang itu hasad? Dari ucapannya kadang-kadang. Dari ucapannya. Jadi kadang-kadang ada ungkapan dalam bahasa Arab, kullu ina'in bima fihi yantahu. Setiap wadah akan mengeluarkan isinya. Kalau ketel isinya susu, keluarnya susu. Kalau ketel isinya kopi, keluarnya kopi.
kalau kayak telisnya air putih keluarnya, orang juga sama. Kalau hatinya bersih, ngomongnya bersih. Kalau hatinya kotor, keluarnya kotor gitu tuh. Ya kan? Maka kita bisa menilai orang, wah ini orang nih hasad dari omongannya gitu. Pak, ini dia bikin kue enak banget. Alah, saya juga bisa, coba gini doang. Merem juga bisa saya. Gitu tuh. Ya enggak? Jadi gitu tuh. Tidak berikan apresiasi. Di zaman Nabi Muhammad, ada orang-orang munafik yang senangnya mengkritik. Surat At-Taubah 79. Kan gini, Nabi Muhammad nyuruh bersedekah. Para sahabat yang duitnya banyak, sedekahnya banyakan. Yang duitnya dikit, sedekahnya dikitan. Orang munafik nonton. Kalau yang sedekah banyak dikatain pamer, pamer, cie-cie, gitu tuh. Kalau yang sedekah dikit dikatain, sedekah cuma segitu, kagak ada gunanya tuh, gitu. Mereka nyumbang gak? Ngapain doang? Komen doang, komen. Korban segitu, ya mah korban mah kecil banget itu kambing. Kalau korban yang gede sapi, ya Allah, mentang-mentang sapi pamer, cie, dia komen, semuanya komen. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim. Artinya, orang-orang munafik itu pada zaman Nabi dulu ya, suka mencela orang mukmin yang memberikan sedekah dengan sukarela dan mencela juga orang-orang yang tidak memperoleh untuk sedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maksudnya orang mukmin yang sedekah banyak dikatain, ya iyalah mentang-mentang sedekahnya banyak pamer nih gitu tuh. Kalau ada yang sedekahnya dikit dikatain juga. Dulu waktu ada gempa di Sumatera Barat tuh, tahun berapa tuh ya? Ada gempa tuh 2000 sekian lah. Setelah tsunami Aceh kan 2004 kan. 2000 sekian ada gempa di Padang. Ada orang kan ya namanya orang nyumbang ya, ada yang mungkin 1 juta, ada yang sekian gitu. Mungkin ya gitu kan ada yang 2000, ya 2000. 2000 buat apaan di Padang? Orang sambelnya goceng. Ya enggak. Itu mah beli sabe kagak. Kadang begitu tuh enggak apa-apa gitu. Yang nyumbang banyak silakan, yang dikit juga. Orang-orang munafik kerjanya ngapain? Komen. Ya kan? Yang sedekah dikit dikomenin. Yang banyak juga dibilang pamer. Yang dikit dibilang gak ada gunanya. Ya kamu nyumbang ke At-Tahir segitu. Gak ada gunanya itu mah. Ya kan? Yang nyumbangnya gede. Cie, cie, cie. Gede nih. Biar dibilang dermawan nih. Uhuy, uhuy. Gitu. Ada cerita anekdot. Begini anekdotnya. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang zolim tuh, orang yang jahat ya, kan mendapatkan hukuman dari Tuhan tuh. Ya kan? Orang-orang yang berbuat jahat, yang mencuri, yang berzina, yang berbuat maksiat lah gitu, dan tidak mau bertobat gitu, kan masukin dalam neraka tuh. Setiap negara punya lubang masing-masing tuh. Ini lubang orang Eropa, ini lubang orang Afrika, ini lubang orang Indonesia, ini lubang orang Amerika. Tempat disiksa yang nakal-nakal tuh disiksa. Tiap lubang jaga malaikat supaya nggak pada kabur. Ya kan? Lubang Indonesia gak ada yang jagain. Maka penghuni, para malaikat, masa lubang kita jaga, lubang Indonesia gak ada dijaga. Tenang aja orang Indonesia, kalau dia mau kabur, temennya narik dari bawah. Gitu. Jadi gak usah dijagain. Gitu. Iya, katanya gitu. Ya. Tentu negara lain juga ada itu anekdot. Ya. Tenang aja gak usah jagain. Tapi kalau dia mau kabur, temennya narik dari bawah. Itu kadang kita begitu tuh. Kita kadang begitu tuh, gak seneng ngeliat orang lain sukses gitu. Berusaha ingin menggagalkan anak kita gagal, kalau bisa anak orang gagal juga. Kita nggak berhasil, kita pengen orang lain nggak boleh, kan misalkan kita nggak berhasil, semoga dia berhasil. Gitu. Ada yang berhasil, alhamdulillah. Walaupun saya gagal, teman saya begitu tuh, ya kan itu mental yang benar tuh. Tapi crap mentality, mentalitas kepiting tuh, kepiting yang atau mau kabur, yang lain ngapain? Narik dari bawah, gitu tuh. Ya kan? Ini hanya anekdot ya. Ya kan? Bapak Ibu sekalian, ntar kita bicarakan gimana caranya agar orang tidak hasad, gitu. Atau kita udah lakukan tetap hasad juga. Al-Imam An-Nawawi, penyusun kitab hadis Riyadus Solihin, beliau menjelaskan makna hasad. Kata beliau, al-hasadu
Huwa tamannu zawalun ni'mah an sahibiha sawa'un kanat ni'matu dinin au dunya. Kata Imam Nawawi, hasad adalah ketika seseorang berangan-angan menginginkan nikmat yang orang punya hilang. Baik nikmat dunia maupun nikmat agama. Jadi keinginan agar nikmat yang dimiliki orang lain hilang. Gitu. Ketika orang menang, kalau bisa jangan menang. Orang sukses, jangan sukses. Orang berhasil, jangan berhasil. Gitu tuh. Dia hasad. Na'udzubillah min zalik. Apalagi kakak beradik ya. Kan harusnya kakak beradik kompak tuh. Iya gak tuh? Ya, kan? Saling membackup, ahlan masahlan. Saling mendukung gitu ya. Namun yang kadang suka muncul adalah sikap hasadnya. Tamanna zawalun ni'mah an sahibiha. Berharap-harap, beringin, keinginan agar nikmat itu hilang. Gitu. Ya kan? Tadi saya bilang susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain. Tetangganya beli mobil baru, wah puyeng ya, ya puyeng. Ya kan? Tetangganya beli rumah baru, pingsan ya. Ya, ya gitu, ya kan? Gitu tuh ya. Jadi gitu tuh dia, gitu tuh ya. Orangnya tuh padahal kan harusnya kita tuh ya bahagia, ya kan? Orang lain sukses kita senang. Alhamdulillah sekarang kawan kita udah punya perusahaan sendiri. Mudah-mudahan dia terus maju perusahaannya bisa memberikan kontribusi buat Masjid At-Tahir. Iya enggak tuh? Alhamdulillah kawan kita sekarang punya pekerjaan lebih baik dibandingkan kita. Iya enggak tuh? Mudah-mudahan dia sehat terus bisa bekerja gitu tuh. Iya enggak? Karena sekali lagi kadang-kadang tidak sedikit orang yang sifatnya hasad. Bapak Ibu sekalian, segera mengingatkan kita berada di hari Arafah, ada kesunahan bertakbir ya, ada takbir yang muqayyad dengan waktu itu, entar pada maghrib dan terus sampai asyik. Namun juga sekarang tidak ada salahnya kita bertakbir ya. Karena habis wukuf bubar selesai, awal wukuf kita disunahkan untuk bertakbir. Sambil kita selingin kajian, kita takbir sebentar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Baik. Kenapa orang tuh jadi benci? Ya enggak? Kadang-kadang kita kan bertanya-tanya, kenapa sih dia benci sama saya? Karena kita bertanya, apa salah saya gitu? Dan bisa jadi kebencian itu datangnya dari sifat hasad gitu. Dia hasad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Al-Qur'an sebagaimana nabi-nabi yang lainnya mendapatkan kitab. Nabi Musa dapat kitab Taurat, Nabi Isa mendapatkan Injil dan nabi yang lain. Allah berfirman, "Am yahsudunan nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih?" Apakah mereka dengki, hasad, iri kepada Nabi Muhammad lantaran Nabi Muhammad mendapatkan kitab gitu. Bukankah kitab yang sama juga diberikan nabi-nabi yang terdahulu? Ya kan? Jadi orang tuh apa namanya? Iri gitu, ya kan? Begini, ada yang mengatakan kan semua nabi-nabi keturunan nabi-nabi Ibrahim, betul enggak? Dia punya anak, Nabi Ibrahim dari Siti Sarah punya anak siapa namanya? Ishak, Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Dan semua nabi-nabi ini sampai Nabi Isa keturunan dari Ishak Bani Israel. Israel nama lain Nabi Yakub. Sementara dari istri yang lainnya Nabi Ibrahim punya istri namanya Siti Hajar, punya anak namanya Ismail. Ismail dibawa ke Mekah menikah dengan orang Arab, dengan perempuan dari kabilah dari suku Jurhum namanya. Ntar beranak pinak lahirlah dari Ismail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini nabi-nabi dari Bani Israel jalurnya Ishak. Ternyata nabi terakhir qadarullah dari jalur Nabi Ismail gitu. Maka ada semacam kebencian. Mereka menyangka mungkin nabi terakhir Bani Israel ya ternyata orang Arab. Ya kan? Nah, ada di Quran Allah katakan wadda katsirun min ahlil kitabi
Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekufuran setelah engkau beriman. Emang kenapa? Hasadan min indi anfusihim, lantaran sifat dengki, hasad yang timbul dari diri mereka sendiri. Gitu. Artinya kita punya masjid nih, At-Tahir, segini indah. Yang gak suka ada gak? Mungkin ada yang gak suka gitu. Ya kan? Nah nanti tugas kita gimana caranya agar menghilangkan hasad, meminimalisir gitu. Mudah-mudahan yang hasad berubah jadi mendukung gitu. Ya kan? Kan gini, semua orang bebas memeluk agama masing-masing. Sama dengan di Indonesia, negara ini pun orang bebas memeluk agama. Yang penting jangan saling menghina, jangan saling mengganggu, tidak boleh saling mencaci maki. Kita pun seorang muslim, gak boleh kita menghina sembahan orang lain. Allah mengingatkan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunil. Jangan kamu hina sembahan-sembahan yang disembah oleh orang lain. Mohon maaf nih, mohon maaf ya. Orang Hindu menyembah sapi, betul gak? Mungkin menurut kita lucu ya. Ingin. Kan kalau kita di India itu kan sapi berkeliaran tuh. Bahkan sapi masuk toko, bahkan mereka, ya sapi dipuja-puji. Buat kita aneh gak? Kita gak boleh menghina. Ya Allah, sapi disembah-sembah. Weka, gitu. Gak boleh tuh. Ya, kata Quran, kalau engkau menyembah sembahan mereka, mereka akan menyembah Tuhan kamu gitu. Kaya mereka akan menghina Allah SWT. Mungkin ada orang Nasrani di sini, Tuhannya Yesus. Kita hina kan, katanya, saya dengar banyak tulisan, orang Nasrani itu biasa menghina Tuhannya gitu. Maksudnya, Tuhannya dijadikan ejek-ejekan, olok-olok kan biasa gitu kan. Meskipun buat mereka biasa, kita yang orang gak boleh menghina Tuhan mereka gitu. Umpamanya kita, ya Allah Tuhannya disalib. Mereka, Tuhan gak bisa ngapa-ngapain. Gak boleh tuh. Ini saya ngomong karena di dalam kita, dalam masjidnya. Kita ada orang, ada gak orang yang Tuhannya matahari? Ya matahari, ada orang nyembah patung, ada gak tuh? Mungkin ada orang Chinese yang patung kucing tuh, yang manggil-manggil tuh. Yang di toko tuh, sini, belanja sini, gitu kan. Itu kan patung kucing manggil-manggil tuh. Ya Allah, gitu kan disembah. Kita ketawain, hehehehe gitu. Gak boleh tuh. Ya gak? Maksudnya, mereka tidak boleh menghina agama kita. Kita juga, kata Quran, gak boleh menghina sembahan orang lain. Walaupun kadang menurut kita lucu gak? Lucu kadang-kadang. Ya Allah, masa sapi ini itu. Nih, Tuhan kamu nih, saya makan nih daging sapi. Nyam. Gak boleh tuh. Saya punya kawan, dia ke India. Dia lupa bawa abon. Abon sapi. Dibungkus, masih ada gambar sapi tuh. Makan saya di kantor, dia lupa. Ditaruh di meja gitu tuh. Nah, ya dia langsung itu tuh, langsung dikuat isinya. Karena takut menyinggung gitu. Kan ya di India kan sapi dimuliakan gitu. Maka ada anjuran muslim yang di India, kalau Idul Adha jangan motong sapi, motong kambing aja. Gitu. Karena ya kita menghormati gitu, ya kan. Karena di India, sapi kan dimuliakan. Maka orang Islam juga memahami perasaan mereka lah gitu. Orang ingat nih, Tuhan kamu nih, besok end. Gitu. Jangan nih. Ada anjuran muslim di India, kalau korbannya motong, kambing aja, kambing. Gitu. Ustaz mah gak boleh, sapi ustaz. Ya cuman itu menghargai perasaan orang. Betul gak? Ya kan gitu tuh. Artinya, sebagian besar ahli kitab menginginkan kamu keluar dari agama kamu lantaran hasad dalam diri mereka. Dan gini, Islam ini agama perdamaian. Ya. Maksudnya, kalau okelah mereka hasad, kata Quran nih kita gak boleh. Saya ulangi sekali lagi, kita punya masjid segini megah. Saya yakin yang gak suka ada juga kan. Kita pengen punya hal aman, ya Allah semoga Allah kasih rezeki. Kita doa sama-sama. Entah besok, lusa Allah berikan rezeki, Allah gerakan hati orang sebelah nih, ya jual rumahnya sama kita. Ya, ya. Bisa kebeli, ya kan. Tapi saya ulangi, yang gak suka ada gak melihat masjid At-Tahir makmur, jamaahnya rame, hari Jumat rame, hari Sabtu, Ahad, weekend. Kan orang juga gitu, yang hasad ada juga. Ntar tugas kita, gimana caranya agar orang tidak hasad, meminimalisir. Gitu. Dan kita di bagian akhir. Rasulullah bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tuqati'u wa kunu ibadallah ikhwanan wa la yahillu li muslimin ayyah juhra akhahu fawqa thalathin. Kata Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, janganlah kalian umat Islam saling membenci, jangan saling dengki,
jangan saling membelakangi, membuang. Kan orang kalau nggak suka membelakangi, betul nggak tuh? Kan kalau seneng begini nih, kalau nggak seneng kan begitu tuh. Ini kan buang muka, gitu kan? Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara, jangan memutuskan hubungan. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal, kata Nabi, orang Islam bermusuhan lebih dari 3 hari. Dalam lain hadis, yang paling baik diantaranya yang duluan ngucapin salam. Ustadz, saya kesal sama suami saya, Ustadz. Boleh gak saya diemin? Boleh bu, 3 hari aja. Udah 3 hari bilang, mas, maaf ya mas, kemarin 3 hari kamu aku gak tegur, aku marah sama kamu. Oh, kau marah deh? Aku gak tahu. Karena kamu lagi malas ngomong aja kali, emang dasar suaminya gak peka. Udah tahu bininya marah, dia kagak tahu. Katanya bu, paling enak curhat sama suami ya bu. Karena kalau curhat sama suami, suami itu gak komen, dia diam aja. Yang kedua, dia gak cerita kemana-mana. Sebab dia lupa yang ibu ceritain sama dia. Ibu kalau curhat sama orang, sama teman, melebar gak kemana-mana tuh. Yang kita ceritain kemana-mana. Kalau cerita sama suami, aman gak bu? Gak bakalan bocor. Sebab dia lupa apa yang kita omongin. Jangan kan dicerita ke orang, dia lupa. Maka tempat curhat paling enak adalah suami. Pertama, dia gak komen ibu ngomong apa aja. Yang kedua, dia gak bakalan bocor. Kok gak bocor, Ustaz? Dia lupa ibu ngomong apaan. Baik, kita kembali. Jadi, boleh gak begini? Marah boleh gak marah? Marah boleh. Kalau bisa jangan marah. Kalau marah berapa hari? 3 hari aja. Kadang kita kecewa lah ya gak? Janji mau pergi bareng. Ditinggal. Ada gak? Ibu mau ke At-Tahir ya bu? Bareng ya bu? Iya gimana? Nah, kita nungguin. Di jalan duluan. Astagfirullahaladzim. Kita telepon. Mana bu? Oh, maaf saya lupa sudah sampai. La haula wala quwata. Boleh gak ibu kesel? Kalau bisa jangan kesel. Cuman kalaupun yang manusia kan manusia kesal kecewa manusiawi nggak tuh? Ya. Tapi jangan lama-lama berapa hari? 3 hari aja. Yang paling bagus yang duluan ngucapin salam bu. Maaf ya bu semuanya kesal sama ibu. Ibu saya ditinggal. Ya. Oh, kamu kesal sama saya? Maaf deh saya juga nggak tahu. Saya nggak peduli. Nah jadi kata Nabi Muhammad jangan saling membenci, saling dengki, jangan buang muka gitu tuh. Ada ayat di Quran surat Luqman, wala tusair khaddaka linas, jangan kau palingkan wajahmu kalau ketemu orang. Kalimat tusair, as-sa'ru sama dengan penyakit yang menimpa leher onta. Onta kalau leher sakit biar jalan gini nih. Maka orang yang sombong kayak onta lagi sakit gitu tuh. Jadi kalimat as-sa'ru penyakit yang menimpa seekor unta. Jadi kalau onta leher sakit gini kau jalan nih gitu. Ada orang jalannya kayak onta lagi sakit, ada gak tuh? Ketemu gak negor, gak nyapa. Assalamualaikum bu. Ibu lagi sakit lehernya. Sakit leher onta. Dan kata Nabi Muhammad yang paling baik, yang duluan ngucapin salam. Assalamualaikum. 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 Gitu. Kalau kita hasad sama orang, kata Nabi. Kata Nabi, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatoba. Hati-hati dengan sifat hasad. Sifat hasad itu menghabiskan semua pahala ibadah kita sebagaimana api membakar hangus kayu yang kering. Tahu gak kayu yang kering? Kena api langsung habis gak tuh? Begitulah dia hasad kita menghilangkan pahala ibadah kita. Kita puasa Arafah, kita ngaji, kita baca Quran, habis gara-gara kita hasad sama orang. Dari mana ketahuan sifat hasad? Dari omongan. Ketika mendengar orang sukses, komentar orang, dia komentar itu. Bu, dia kan berhasil, bu. Alah, gitu mah gampang. Gitu tuh orang ketahuan tuh. Orang ketahuan isi hatinya ketika dia ngomong. Ingat, bu, dia berhasil, bu. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah dia berhasil. Saya senang. Gitu tuh. Orang kalau hatinya bersih ya. Gitu. Ada suami istri di ruang tamu. Ada kaca gini nih. Dia bilang kata istri. Mas. Bilangin tetangga gini mas. Masa dia nyuci baju? Kan orang Indo masih jemur gitu kan. Masa jemurannya tuh mas. Masa baju dijemur kotor banget. Bilangin gini mas tetangga. Kalau nyuci baju yang bersih. Sama aja bohong dia nyuci. Masa jemurannya kotor banget. 2 hari kemudian di tempat yang sama dia ngeliat lagi yang longok gitu lah.
Udah bersih jemuran tangga. Udah kau bilangin sama tetangga supaya nyuci bersih. Dek, yang kotor kaca rumah kita. Tetangga dari dulu nyucinya bersih. Yang kotor apaan? Kaca udah aku lap kemarin. Kalau kita kesel ngeliat orang, yang jelek bukan orang, hati kita yang kotor nih. Kalau hati kita bersih, ngeliat orang bersih. Kalau hati kita kotor, ngeliat orang kotor. Jadi sama tuh kalau kacanya bersih ya. Di luar pemandangan bagus gak tuh? Kacanya buruk, burem. Ya Allah, gelap amat ya. Mendung ya? Bukan bu, bukan mendung. Kacanya yang kotor gitu. Yang kotor bukan orang. Yang jelek tuh hati kita. Orang tuh kalau hatinya bersih, gak ada masalah gitu. Yang jadi masalah kalau orang hatinya kotor, iri, dan dengki gitu. Itu maka bahaya banget tuh. Hasad nih. Orang bisa membunuh orang lain. Biasanya gini, biasanya nih. Kalau di pasar tuh, tukang daging, saingan tukang daging biasanya tuh. Tukang ikan, saingannya tukang ikan. Betul gak? Betul gak, Bu? Tukang roti, saingannya tukang roti. Ingat. Ada gak tukang roti, saingan sama tukang ikan? Gak ada, dia beda jenis. Ibu-ibu, rotinya enak nih, Bu? Iya lah, kalau roti yang mana, Pak Ustadz, gak enak, Pak Ustadz. Gak ori, Pak Ustadz. Susunya pilihan, Pak Ustadz. Dia angkat barang dia, barang orang diapain? Biasanya yang saingan yang satu jenis, betul nggak tuh? Ya nggak. Ustad kalau gitu, ustad saingannya ustad tuh kalau enggak, kalau ustad nggak saingan. Insinyur saingannya, insinyur, ya nggak tuh? Ya kan, tukang ikan saingannya ikan gitu. Maka dengarkan komentar tukang ikan ketika mengomentar tukang ikan yang lain. Gitu. Kalau ikan saya mau posat nih dari laut posat baru tangkap posat. Kalau yang udah beku posat, nggak ori posat ikan ikan bikinan posat. Mana aneh gitu tuh ya gak? Saya ulangi sekali lagi, yang saingan biasanya sejenis. Ingat, tukang tempe saingannya tukang tempe. Kalau tempe saya kedelai ini pilihan posat. Gak tau kalau yang ono mah gitu tuh. Gitu. Ini nih cucinya 8 kali Pak Ustaz. Yang ono gak dicuci Pak Ustaz. Gitu, gitu. Biasanya begitu biasanya. Tapi bukan di LA, bukan emang ada yang saingan sini kan. Gitu. Maka kita bisa melihat orang itu hasad atau tidak, lihat dari omongan yang keluar. Saya ulangi, setiap wadah akan ngeluarin isinya. Kalau ketel isinya kopi, dituang keluar kopi. Kalau ketel isinya air putih keluar, maka hati-hati ngomong tuh. Ya kan? Komen mulutmu harimaumu. Begitu katanya. Baik. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita bahagia dengan prestasi orang lain. Jangan iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah engkau iri hati terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebagian kamu dan tidak kepada yang lain. Kadang-kadang Bu, di zaman Nabi ada orang-orang fakir. Ngadum, ya Rasulullah, orang kaya enak banget Nabi. Kenapa emang kata Nabi? Yusalluna kama nusalli. Kami sholat, orang kaya sholat Nabi. Wa yasumuna kama nasumu. Kami puasa, orang kaya puasa juga. Giliran mereka punya harta Nabi, wa yatasaddaqu Nabi fuduli amwal, orang kaya sedekah Nabi dengan hartanya. Kita sedekah apa Nabi enggak punya duit. Wa yahujjun, orang kaya pergi haji Nabi, wa ya'tamiruna pergi umroh, wa yujahid, orang kaya berjihad dengan harta Nabi. Kami orang miskin bisa ngapain Nabi? Kan nih cerita dia iri, ini iri yang boleh pertama nih. Iya. Ya Rasulullah, orang kaya enak banget, kalaupun di surga paling tinggi Nabi, emang kenapa? Kita sembahyang, dia sembahyang. Kita puasa, mereka juga giliran mereka sedekah, haji, umrah. Kita orang miskin nonton doang Nabi. Cuma ngantar sampai bandara doang. Ya enggak tuh? Apa kata Nabi? Mau enggak aku ajarkan kalian satu amalan yang kalau kalian lakukan, kalian bisa mengejar pahala orang kaya. Bahkan bisa melampaui mereka. Mau enggak? Mau Nabi. Gini kata Nabi. Tiap habis sholat, ucapkanlah subhanallah 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? Kemudian alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar
disempurnakan kata dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdulillah yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Itu kalau antum baca bisa ngejar orang kaya. Amalin. Orang miskin senang enggak nih? Uhuy, dia pulangnya punya amalan kita, kira. Tak lama kemudian orang miskin datang lagi. Lapor Nabi, ada apa lagi nih? Nabi, orang kaya dengar juga Nabi. Sekarang orang kaya habis sembahyang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita kekejar lagi Nabi. Ini orang udah kaya, udah sedekah, rajin ibadah lagi, ada enggak tuh? Ada kawan kita nih di Amerika nih, udah dia duitnya banyak. Kayak mulai rajin banget ya. Kita bingung ngejarnya, betul gak tuh? Kan kadang-kadang yang punya duit malas ibadah biasanya tuh. Yang bokeh, doa mulu yang bokeh tuh. Biasanya yang gak punya duit, doa mulu ya biasanya. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Kalau yang punya duit kan? Udah gitu dalamnya. Ini udah punya duit, rajin ibadah lagi, ada gak nih? Udah dia orang kaya di Amerika Serikat, dia punya perusahaan. Senin Kamis dia puasa sunnah, ada gak tuh? Kalau ngaji paling depan, ada gak tuh? Sedekah paling kita ngejar mengejarnya susah gak nih? Susah. Nabi, orang kaya dengar juga Nabi. Apa kata Nabi? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Demikianlah kadang sebagian orang dikasih kelebihan dan tidak pada yang lain. Maksudnya begitulah emang kadang-kadang orang begitu ya. Ada gak tuh? Orang udah pinter, ada gak bu? Udah ganteng, pinter, kaya, rajin ibadah lagi. Ada gak tuh? Pasti jamaah at-tahir. Ya. Amin. Ada orang udah tampang pas-pasan, mabok mulu lagi. Udah gak ada ganteng-gantengnya gitu. Mabok mulu sama berzina. Sembahyang kagak pernah, duit kagak punya. Tapi hobinya mabok, ada gak tuh? Ada tuh, susah tuh orang susah tuh. Nah ini kita kembali. Apa kata Nabi? Ya emang begitulah kadang-kadang bu. Pak, ada orang yang udah pinter, hebat, gitu, banyak lagi ibadah lagi. Ingat. Baik. Ustadz, ada gak amalan-amalan agar kita terhindar dari orang yang hasad? Saya ngerasa, Ustadz, ada orang yang hasad sama saya, Ustadz. Kadang-kadang kita ngerasa gak nih? Saya tahu, Ustadz, ada yang gak suka sama saya. Ada gak nih? Kita, ibu kadang merasa begitu gak? Ada yang lagi gak suka sama saya, Ustadz. Ya kan? Saya punya bisnis, dia ngerecokin aja dah. Ada gak nih? Saya punya rencana, dia punya gak demen aja sama saya. Yang pertama, amalannya baca surat Al-Falaq. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Ujung daripada ayat ini Allah mengatakan wa min syarri hasidin idza qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung pada Allah yang menguasai subuh. Di antara perkara yang kita berlindung adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Allah, aku berlindung daripada orang yang hasad kepadaku. Jadi kalau ibu ngerasa astagfirullahalazim, ini orang kok ngerecokin saya aja nih. Ingat nih. Baca terus Bismillahirrahmanirrahim falaq min syarri ma khalaq, agar Allah lindungin kita dari orang-orang yang hasad sama kita. Bagian akhir boleh kita baca ulang-ulang wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Kadang-kadang orang ngejegal, ada enggak tuh? Menghalangi begini, membatalkan kita, ditutup kita begini, ya enggak, ya Allah, ini orang apa sih maunya? Ya enggak tuh? Ya kan, apa sih maunya dia? Kita kada istighfar, ya Allah, wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah, aku berlindung daripada orang-orang yang hasad kepadaku, ya Allah. Gitu tuh. Ada doa yang lain. Doanya insyaallah sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Begini bu, doa ini tadi kan orang hasad sama kita, betul enggak? Ya enggak? Kadang-kadang kita yang hasad sama orang, betul enggak tuh? Kita ngerasa kadang-kadang, astagfirullah,
Saya kenal, saya tuh hasut sama orang, Ustaz. Saya tuh suka sebel, Ustaz, kalau orang tuh sukses. Baca doa yang ini nih. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah orang-orang yang meninggal duluan sebelum kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Jangan engkau jadikan dalam hati kami ghil, rasa dengki, rasa hasad, benci kepada saudara kami orang yang beriman. Jadi kalau kita ngerasa, astagfirullahaladzim, kenapa kok saya benci sama dia ya? Baca tuh, wala taj'al fi qulubina ghillan lillah. Kadang-kadang kita hasad sama orang, betul gak tuh? Kadang-kadang kita nih, ibu bapak ibu orang gak merasa hasad. Saya kadang ngerasa sama orang, ya Allah tuh orang kok sukses ya. Kita ada ngerasa, gitu. Gue juga bisa, ya gak tuh? Allah gitu doang, ya gak tuh? Allah gak bagus, ya kan? Kita kadang gitu tuh, ya kan? Kita kadang ngangkat-ngangkat diri kita, ngejatoin orang lain. Langsung istighfar, astaghfirullahalazim, rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka rafur. Jadi kalau ghil itu artinya dengki. Ada orang ghil, ghil itu dengki tuh. Ada orang hati ada, kenapa sih dia tuh ghil, ghil tuh. Ghil itu kebencian gitu ya kan. Jadi dia salah apa sih sama kamu? Kenapa kok kamu jahat banget sih sama dia? Emang dia, kamu tuh apa? Dia kadang orang tuh kalau kita tegur dia banyak, udahlah jangan ngurusin saya gitu kan gitu tuh. Gitu dia ada ghil, ada kedengkian dalam hatinya gitu. Ya kan? Ada anak gadis nih, anak laki senang sama dia. Titip salam sama temannya, "Bang, salamin Abang sama dia, Bang." Yang dapat yang nyomblangin, ada enggak tuh? Kan apes begini nih ya enggak tuh? Ya enggak. Antum gimana sih kan aneh titip salam, kok ente yang dapat? Jadi maunya sama gue katanya. Kawan kita ini senjata makan tuan namanya ini. Maka bapak kalau depan orang langsung aja deh bro ya enggak nyapa pakai, jangan pakai comblang-comblang, kadang comblang bahaya juga ya enggak. Ingat senjata makan tuan gitu anak-anak. Pagar makan begitu tuh kan. Nah yang kita suruh nyalamin yang dapat kacau banget. Kan kadang-kadang itu real. Jadi cara yang pertama agar orang tidak hasad sama kita, baca qul a'udzu birabbil. Cara agar kita enggak hasad sama orang, baca doa ini nih. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, hilangkan dalam hatiku kebencian sama orang lain. Jangan sampai aku benci sama orang, ya Allah. Hilangkan. Kan setan tuh godain kita. Betul kan tuh kata Nabi, "Inna syaitana yajri ma'akum majrad dam." Setan tuh menggoda kita bersama aliran darah kita. Setan tuh, iya enggak? Kamu juga bisa, enakan kamu lagi kuenya dia maka enak bikin ala enggak seberapa gitu tuh setan tuh godain lu yang itu. Iya. Yang berikutnya agar orang tidak hasad kepada kita, gimana caranya? Jangan suka pamer. Jangan suka pamer nikmat. Istainu ala qada'il hawaiji bikitmaniha. Fa inna kulladzi ni'matin mahsudu. Tunaikanlah keperluanmu dengan sedikit rahasia. Setiap nikmat ada aja orang yang iri, betul enggak? Ibu punya handphone baru nih, pamer mulu di telepon. Halo. Jadi begini, Pak. Kita ngelihat gua banting juga tuh handphone itu kadang. Kenapa sih orang kesel sama kita? Kita kebangetan pamer. Iya enggak? Kita pamer sama orang. Mentang-mentang mungkin ibu punya mobil baru, klakson pun bernyawa nih, tindin, tindin, tindin. Siapa sih itu? Yang mobilnya baru, ya nggak? Sumpahin kempes banget, gitu kadang-kadang orang tuh. Jadi kalau kita kebangetan pamer, ada nggak tuh? Ya kan? Tentu gini ya, sekarang kan kita punya akun Facebook, akun Instagram, kita kadang ingin cerita aja sama orang gitu. Saya juga sama kadang-kadang mau saya upload, saya tadi jalan-jalan saya upload tuh, ya nggak? Ya kan? Maka gini, kalau suka follow, kalau nggak suka unfollow, udah. Jangan kita nggak demen kita follow terus, ya kan? Kalau nggak suka udah jangan di follow, udah keluar aja gitu maksudnya. Ini ya Allah gini doangan dipamerin di Facebook, ya kan? Terserah dia itu hobi dia. Ibu kalau nggak suka udah leave aja udah keluar unfollow gitu, ya kan? Tapi kita juga kebangetan pamer ya, ya kan? Saya kadang-kadang udah nggak upload foto saya delete lagi deh takut sangen pamer, saya malu kadang-kadang. Ya, cuman kadang pengen cerita kita, emang kita husnuzon. Ada kawan kita jalan-jalan, foto-foto. Jangan ya Allah, cuman ke
Universal Studio aja foto-foto ya. Biarin dia, mungkin mau ngasih tahu saudara di Indonesia. Dia bukan cerita pakai, dia tidak ingin cerita sama ibu. Gue sih sering banget tiap hari lewatin. Dia mau cerita sama orang di tanah air, sama saudaranya gitu. Udah. Kalau suka follow, kalau enggak suka unfollow. Kalau suka tonton, enggak suka matiin udah. Ya enggak gitu. Ya enggak. Tapi kita juga kebangetan pamer, gitu. Ibu mentang-mentang punya apaan lah, apaan baru ya, benda baru lah, handphone baru, mobil baru, ya kan. Suami baru pamerin. Yang, sini yang. Temennya mungkin belum jodoh. Sumpahin meninggal suaminya. Gitu. Karena kita kebangetan pamer. Orang. Bukankah begitu ibu, ibu? Dulu yang suka pamer ibu, bukan bapak-bapak pamer juga sama. Sama, pamer. Ingat. Punya jam baru gini kalau foto gini. Gini. Ini punya jam baru. Begini ibu sekalian, yang kita foto. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat pamer. Ada gak orang pamer? Kelihatan, orang pamer kelihatan. Ada gak? Kenapa mesti diceramah begini kan? Jadi gini bu. Jadi Indonesia tuh, Bu, kenapa gitu mesti pamer ya kan? Nabi Yusuf, ingat tuh Nabi Yusuf, kan kecil dia mimpi. Dia ngimpi apaan Nabi Yusuf? Untuk kecil, dia ngimpi apaan? Melihat bulan, bintang, ada 11, ada matahari, bulan, 11 bintang ngapain? Sujud sama dia kan? Bilang sama bapaknya, ayah, inni ra'aitu ahada al, ayah aku ngimpi lihat bintang bulan. Sujud pada aku ya, ini bapaknya tahu, wah ini bukan ngimpi sembarangan nih. Ini ngimpi bapaknya Nabi nih. Apa kata bapaknya nih? Nih lihat ayatnya. Kata bapaknya Nabi aku bilang sama Yusuf, Yusuf. Ya bunayya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani. Aduh mubin anakku, jangan kamu ceritakan mimpi ini kepada saudara kamu. Nanti mereka akan hasad kepada kamu. Begitu tuh. Kita punya anak nih 2 orang, 3 orang. Anak kita yang kecil juara 1 sekolah. Mama, aku juara. Uy. Abang kamu gak naik, nak. Gitu, ya. Sebab adiknya ini juara. Ya. Abangnya gak naik, kesel gak abangnya nih? Kalau gak ada ibu nih, gue lelepin nih anak di kolom. Gitu. Gitu tuh. Jadi kadang orang tuh hasad sama kita kebangetan. Pamer. Anakku kata, kamu jangan ceritain mimpi. Ustaz, bukankah Allah mengatakan wa amma bi nikmati rabbika fa hadis? Nikmat yang aku berikan ceritain, taharus bi nikmah, benar. Bapak ibu berdapat nikmat nih, tasyakuran ya tahir, boleh enggak? Ustaz, saya dapat nikmat, Ustaz, tasyakuran boleh. Tapi jangan kebangetan pamer. Cerita boleh enggak cerita? Jangan terlalu cerita gitu. Bu, saya kerja dapat bonus, Bu, 3 kali lipat. Teman kita baru di PHK dia. Baru buat nganggur. Kita cerita bonus mulu. Ada gak tuh? Rampok juga nih orang. Jadi kebangetan pamer. Jangan pamer tuh. Saya rampok juga nih orang. Infin wujudaka fi ardil khumuli famana batamima la yudfanu la yatim manata ijuhu. Kalau punya keberhasilan, punya prestasi, rahasiakan dulu. Tidak semua orang senang dengan keberhasilan kita. Betul gak? Ibu nanam pohon depan rumah, pohon mangga. Mulai keluar bunga. Ya enggak tuh? Kalau pengen buahnya bagus, diapain tuh? Dibungkus. Ya enggak? Orang nanam pohon belimbing. Belimbing nemu gak di sini? Belimbing. Tuh enggak pohon belimbing ya? Belimbing kalau mulai nongol tuh, supaya gede diapain tuh? Dibungkus. Atau orang Jakarta dikerosoin ya, dibungkus tuh. Kalau dibungkus, jangan dipamerin mulu. Teman datang, popok sini lah, popok dibuka, lihat apa, cakep banget ya, pok. Ya, itu belimbing bantet jadinya. Iya enggak? Gue males gede dipamerin mulu, iya enggak? Baru bikin kue nih, sini lihat nih, saya lagi bingung. Baru rencana dibuka ini, kagak jadi tuh kue. Iya enggak? Kebangetan, dipamerin. Hai guys. Di kepasan nih guys, bikin, baru mau beli bahan udah pamer. Mau beli bahan nih guys, mau bikin kue guys. Sumpahin kagak jadi, ada temennya gitu tuh. Jadi buah belimbing tuh kalau baru nongol diapain? Bungkus supaya bagus. Kalau udah jadi matang boleh nggak dibuka?
begitu. Kita kadang baru rencana dong ngomong, baru rencana nih, rencana ngomong ya nggak, kagak jadi. Orang ketawain, WKWKWKWK, gitu. Udah cerita kemana-mana kagak jadi, gitu. Ya kan? Maka kalau punya nikmat jangan kebangetan. Gitu. Berikutnya gini, Ustad, saya udah doa Pak Ustad, udah doa nggak pamer Pak Ustad. Saya punya jam baru, saya tutupin Pak begini, Pak Ustad, kalau mau Ustad ya, nggak kan Ustad, ya kan? Orang iri juga mau saya Ustad. Tetap aja orang iri Pak Ustad, ya. Jadi sikap menghadapi orang dengan mental kepiting tadi itu. Kita udah berusaha sedemikian rupa, orang tetap aja hasad. Apa kata Quran tadi itu? Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Kalau kamu mendapatkan kebaikan, mereka sedih. Giliran kamu susah menderita, mereka gembira. Gimana caranya nih menghadapi orang begini nih? Kita senang dia susah, kita susah dia. Gimana menghadapi kata Quran? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidun syai. Kalau kamu sabar, bertakwa, apapun mereka lakukan tidak akan membahayakan kamu. Wallahu bima ya'mal. Kita kira-kira udah antepin aja. Kata orang Jakarta, antepin aja, diemin aja. Ya enggak? Jangan ditanggapin, betul enggak? Kalau ditanggapin jadi makin mangkak tuh, enggak mangkak tuh. Mangkak tuh ibu masak Indomie pagi jam 7, makan jam 4 sore tuh. Udah megar tuh mie tuh. Zaman kita kecil tuh ibu pernah punya pengalaman enggak, Pak? Karet gelang masukin ke minyak tanah. Karet gelang ceburin minyak tanah tuh seharian, apa yang terjadi? Melar, itu mangkak. Jadi orang tuh kalau ditanya jadi makin gede, dia paling gede tuh, ya enggak? Kalau dia ngaco, diemin aja, ya enggak? Kalau kita komenin makin mangkak lah gitu, makin jadi, ya enggak? Kayak ibu masak mie jam 7 pagi, makannya maghrib tuh, ya enggak tuh? Itu mie udah megar tuh ya, gitu tuh, ya enggak? Gitu tuh. Maksudnya udah antepin aja, jangan ladenin. Kita sudah doa Pak Ustaz, tiap ketemu dia, wah dia nih, kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Saya gak pamer Pak Ustaz, saya gak pamer Pak Ustaz, tetap aja iri. Jadi kata Quran udah, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai, gak berbahaya. Yang ini ada kalimat nih, ada kalimat syair bagus banget nih. Idza aradallahu nasra fadilatin tuiyat atahala halisan has. Kalau Allah pengen kebaikan menyebar, ada aja orang yang hasad. Kalau bukan karena api yang ngebakarnya, kayu gaharu enggak kecium wanginya. Tahu enggak kayu gaharu? Wangi enggak dia? Kalau diapain? Kalau dibakar. Nah, dibakar dia enggak wangi. Kita juga begitu. Gara-gara orang hasad sama kita, gara-gara orang fitnah kita, kebaikan kita yang menyebar. Jangan beli sama dia, kagak enak. Ya enggak, dia pakai nian, pakai magic, ingat tuh. Kan zaman dulu orang kalau dagang saingan tuh, dulu kalau Jakarta zaman-zaman Mbak MGM gitu ya. Ya kan, itu kan pakai orok digantung gitu. Ya. Dulu orang dulu begitu ya, jangan beli sama dia masaknya pakai tanah. Ya kalau mau tanah kebutin laler ya enggak tuh, ya kan. Kan kadang-kadang koki-koki punya rahasia enggak tuh ya kan. Kalau diaduk pajinya ada nongol gitu. Ya. Jadi kalau Allah pengen kebaikan, kalau kita difitnah orang, itu bisa jadi cara Tuhan untuk kita makin menyebar tuh. Kayu gaharu wangi nggak? Kapan wanginya? Ibu kalau dibakar di mana udah? Ya, biar wangi gitu tuh ya kan. Nama dalam dunia politik black campaign itu negatif campaign. Kalau dengan baik malah menguntungkan orang yang fitnah tuh. Dalam dunia politik kadang orang sengaja pengen di black campaign kan agar dia naik gitu, ya kan? Ada kalimat sebagai penutup, isbir ala kaidil hasudi fa inna sabruka qatiluhu. Bersabarlah menghadapi orang yang hasad, sikap sabarmu itulah yang akan membunuh dia. Fannaru ta'kulu ba'dhuha illam tajid ma ta'kul, api akan membakar api yang lain, kalau udah enggak ada kayu yang akan dibakarnya. Api unggun nih, banyak kayu, dia makan apaan? Kayunya habis ngapain dia? Saling api lama-lama mati. Maksudnya kalau orang hasad fitnah kita, jangan diladenin. Sabar aja. Ntar juga dia akan padam sendiri. Tuh gak lampu minyak tuh. Selama minyaknya ada, nyala gak dia? Kalau minyaknya habis, kalau orang ngomong mulu, ngaco fitnah kita, biarin aja. Ntar kalau minyaknya habis, dia mati gitu tuh. Kalau ibu komen, ibu nambahin minyak tuh. Kalau ibu komentarin, nambahin, nyala gak dia? Nyala lagi. Tuh kalau ibu diemin, dia pengennya kita komen. Dia pengen gitu ya, kita pengen respon. Dia pengen kita marah, betul nggak? Kalau kita nggak marah, malah stres dia. Kok disafitnah nggak marah ya?
Tenang aja bro, saya santai begitu tuh. Ya kan? Demikian kajian untuk sore hari ini di Ketemu Maghrib. Jadi kiat-kiat pertama, jangan sampai kita hasad sama orang. Yang kedua, gimana caranya orang gak sama kita lama baca Qul A'udzu birabbil falaq. Yang kedua, jangan pamer. Yang ketiga tadi itu, kalau masih begitu juga, apa sikap kita? Sabar, alias jangan diladeni. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim da'ala amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilmu wa rizukna fahma. Rabbana ufillana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana sigara. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahidun fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.